Assalamualaikum dan salam sejahtera. Masa berlalu begitu cepat. Dunia terus berarah ke arah kecanggihan yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Sesuai dengan perkembangan ini, kita juga telah merubah cara penghidupan kita. Ini termasuk cara kita menyambut perayaan-perayaan kita, khususnya perayaan Aidilfitri. Namun begitu, tradisi dan inti di sebalik menyambut Aidilfitri haruslah dikekalkan. Ia termasuk amalan kunjung-mengunjung dan permohonan ampun dan maaf antara satu sama lain untuk mengeratkan lagi tali silaturahim sesama kita. Amalan rumah terbuka yang tidak terhad hanya kepada kita sesama Muslim harus diterus untuk mengeratkan lagi hubungan antara masyarakat berbilang kaum dan agama supaya dapat kita bina sebuah negara yang bersatu padu. Inilah asas dan matlamat kita di STP. Kita merupakan satu-satunya parti yang telah menerbitkan satu kertas dasar yang mengenal pasti masalah-masalah yang membelenggu masyarakat Melayu Islam dan menyaraikan penghuraiannya. Sementara itu, kita juga sedar akan kesukaran yang dialami oleh sebahagian dari kita dalam mengharungi peningkatan kos sara hidup yang begitu tinggi disebabkan oleh dasar-dasar kurang bijak yang dilaksanakan oleh pemerintah hari ini. Kebanjiran tenaga asing yang berterusan dan ketiadaan gaji minima seperti yang disarankan oleh kami telah menyukarkan lagi keadaan hidup sebahagian besar rakyat, terutamanya mereka yang berada di peringkat bawahan dan kebanyakannya terdiri dari orang-orang Melayu. Selain itu, kebimbangan kita terhadap dasar CPF yang sering diubah, kos perubatan dan perumahan yang tinggi tidak akan reda disebabkan keengganan pemerintah untuk menerima saranan-saranan membina dari STP. Untungnya, harapan untuk perubahan dan kebaikan bagi kita masih ada kerana kesedaran sudah mula bangkit dan terus berkembang. Jelas sekali bahawa kita mungkin kurang sumber dan keupayaan untuk menyelesaikan segala masalah dalam dunia. Tapi kita mempunyai kuasa dan keupayaan untuk merubah dan memperbaiki nasib kita di Singapura sekiranya kita mempertahankan hak kita sebagai rakyat dan bersuara. Kami yakin akan keupayaan kami untuk menyumbang ke arah alaf baru yang bakal menjelma tidak lama lagi demi kebaikan rakyat Singapura keseluruhannya. Bagi pihak pucuk pimpinan dan sekalian ahli SDP, saya ucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf, Zahir dan Batin.